kembali lagi di Festival Daya Cilik Ramadan 2024. Peserta berikutnya nggak kalah keren daripada sebelumnya. Pasti kalian udah nggak sabar ya. Nah, langsung aja deh. Peserta yang ketiga ada Kanza Cantika Salsabila dari SDN Patihan dengan tema Hikmah Berpuasa Ramadan. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan juri yang terhormat, perkenalkan nama saya Kanza Cantika Salsabila saya dari STN Patihan Kota Madiun. Sunan Kudus pergi ke Tuban. Pakaian putih sangat bersih. Waalaikumsalam sebagai jawaban. Kanza ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ma'in amma ba'du Pertama dan yang paling utama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tak lupa selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi Wasallam yang kita Cepatnya di yaumul kiamah. Amin. Allahumma amin. Sahabat Wilda masih semangat. Biar tambah semangat, yuk kita nyanyi rukun Islam bersama yuk. A ah, ba ta. Rukun Islam ono lima. Siji syahadat, loro suci Ramadan yang merupakan bulan yang lebih baik dari seribu bulan. Kali ini saya akan menyampaikan tausiah dengan tema Hikmah Puasa Ramadan yang merupakan rukun Islam yang keempat. Semua umat muslim di dunia ini wajib menunaikan ibadah puasa Ramadan satu bulan penuh karena wajib hukumnya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Sabatil nadzil, hadirin, rahim aku siapa yang tahu apa itu puasa? yaitu menahan diri dari makan dan minum dan semua yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari diawali dengan niat puasa. walaupun kita masih kecil kita harus latihan puasa ya sahabat mil Hayo, ayo sing posone posa bedul enak melo, jenenge poso godong prik. Isu isu us nyanding piring. Piye toki? Astagfirullahaladzim. Insya Allah sahabat muldajil semua puasanya sehari penuh ya selama satu bulan. Amin. Allahumma. Amin. Nah, apa saja yang puasa Ramadan? Satu, menjaga kesehatan. Kita makin sehat. Dua, menahan hawa nafsu, kita tidak boleh marah-marah, ya sahabat kecil. Nanti puasa kita batal. Yang ketiga, suka berbagi, contohnya kita berbagi takjil. Yang keempat, lebih bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Dan yang kelima, lebih bertakwa pada Allah dengan cara mengaji tadarusan dan berdoa supaya doa kita dikabulkan. Amin. Allahumma amin. Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya syarara. mardon ya Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan pagi siram Santan, nek kula lepat kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.